rasa macam sikit sangat resipi ayam tahun ni. So hari ni aku akan buat nanas leci sparkling. Sangat sedap dan sangat tak susah. Resipi pun tahu-tahu je. Okey, jadi kita mula. First, untuk ayam sparkling kita hari ni, kita akan pakai spritzer sparkling mineral water. Rasa macam ayam gas tapi tak ada gula. Sesuailah kalau hamba nak buat minuman yang sihat sikit. Macam aku kata, resipi ni tahu-tahu saja. First hamba kena tahu air dan jang. Lepas tu hamba tahu nanas nanti ni. Nak sempat tahu leci kalau nak bagi manis sikit hamba tahu sekali dengan ayam dia. Hak ni sangat-sangat penting sebab kita tak tahu gula lah ayam ni. Lepas tu kita tahu lah daun pudina. Kita tahu daun ni bukan sebab kita nak bagi nampak mahal tapi kita nak bagi dia rasa refreshing. Dan lah kali kita letaklah spritzer mineral sparkling water. Tak, aku rasa kalau hamba nak bagi dia berasa sikit hamba kena kacau-kacau sikit lah. Tapi nak buat apa kacau sikit kalau boleh kacau banyak. Gitu. Untuk hidang tak dalam cawan, mungkin nampak wadah sikit takkan nak minum lanjak kan. Rasa ayak ni manis-manis leci. Dan nanah tu pun tak ubah basah sangat lah. Kalau resipi karamin, dia blend nanah tu. Tapi aku suka ratah biji-biji. Dan itulah tu.